Bukan juga deh. Emang jual mendoang juga sini? Oh sebelah. Bukan di sini. Bukan. Ini kan bubur, bubur sama mendoang. Oh, bubur sama mendoang. Sebelum Di sini rame, depan. Oh, depan malah rame ya? Rame. Ini dia deh, saya pokoknya dari dulu bilang mau di apa? Mau dibikin kayak kios-kios kan, dari zamannya Ahok. Oh, silakan. Oh, ini ayam sama ikan ya? Iya, ikan. Ayam. Oh, pakai ikan nasi. Oh, ayamnya juga bentuknya modelnya keren ya. Silakan, Bu. Yang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jengkol lagi ya enggak? Silakan, Ibu. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Dede. Ibu Dede. Mama Dede. Langsung dah hobinya begini, Mang. Ini omnya gak ngiler? Enggak, ntar saya makan sebelah. Kan ganti ya, kalau saya yang makan semua gak kuat. Mantap. Ini guys, kita lihat ibu mama dede. Kurang garam, lagi garam. Waduh? Lagi garam. Kurang garam. Itu mama dede, bumbunya keras juga ya. Garamnya. Alhamdulillah. Hati-hati, Ma. Ini kan udah asin, Mas. Ini udah asin. Mak, ini mah enggak bisa kesono, enggak bisa dikesonoin. Lain. Makan kalau kurang garam enggak ada enggak enak. Oh, gitu, Mas. Inilah kita biasa orang Indonesia sukanya pedes asin. Kalau ke Singapura kadang-kadang buruk. Aja dikit aja deh, udah. Banyak banget kita aja, iya. Segar makan jengkol. Kenapa ya? Segar ya, Ma? Mama Dede. Kalau Ibu Dede kayak nggak pas. Terus sekarang Mama Dede. Ibu Hebring mantasnya. Iya, emang saya panggil Hebring di sini. Iya, Hebring ya? Bener. Bener. Emang apa artinya Ibu Hebring? Hah? Nggak tahu saya juga. Karena kan gimana ya? Orangnya katanya gimana gitu. Enak kan, gitu ngomongnya. Iya, bener. Emang Hebring ya? Saya sama tukang sate. Ini kan tetangga saya semua. Sih. Oh, tetangga semua ya? Angin kayak Hebring. Ibu Hebring. Tadi juga tuh yang di apa? Ojek. Hebring tuh katanya ada apaan tuh katanya ini. Hah? Rezeki alhamdulillah. Rezeki alhamdulillah. Penting dihabisin. Jadi pertama tetap sayur asem. Itu sama sambal level paling pedes. Ini sambalnya kayaknya udah pedes belum, Mbak? Pedes banget. Kayaknya Ibu mau lagi kayaknya nih. Soalnya kan dibilang sambal petir. Oh, sambal petir. Oh, tambah lagi berarti dong. Tambah lagi kurang. Tambah lagi dihitung aja, Bu. Tambah aja sambalnya. Iya, kurang enak. Benar, Bu, tambah ya. Ini kan masih banyak lauknya. Belum jengkol. Nah, ini saya senang sama Ibu nih, makan sayur. Orang zaman sekarang susah makan sayur. Iya, enggak usah banyak-banyak, dikit aja dulu, Bu. Dikit aja dulu. Saya mah raja sambel. Raja sambel ya? Waduh, banyak banget. Cukup segitu. Saya mah raja sambel saya. Sini. Silakan. Silakan Ibu Hebring. Ibu Hebring yang makan ini, Bu. Bukan sembarang Ibu. Hebring pisan. Minumnya udah ini. Es jeruk. Jengkolnya dong. Paling menggelegar Ibu Hebring, menggelegar ya, sambal petir jengkol mantap. Langsung dah emang ini ada jalan hidup. Ada sayuran hidup. Rasa hijau-hijau oke gitu ya. Mantap. Wah begitu rupanya. Makanya ibu ini dia udah tahu kalau ada sayur asem, ada sambal banyak, ada jengkol, ada ini, oke, beres. Kalau kurang apa minum air jeruk. Udah bilang. Mantap. Oh, mantap. Nah.
Cuman terasinya kurang. Terasi kurang? Mau tambah enggak, terasi? Enggak, maksudnya kalau saya tambah terasi dulu, Bang. Ibu udah terasi. Ininya ini terasi garam bener-bener bumbu keras ibu masaknya ya. Masaknya emang karena terasi. Biasa sendiri masak. Kan memang ini. Terasi bangkan paling sip. Jadi ibu biasa yang top jadinya terasi ini kurang nendang terkenal. Gitu. Ya. Buat terasi bangkan terkenal. Ekspor kayak terasi bangka juga ya. Dari mertua. Kenapa dicuci? Oh ini lagi sasarannya. Oh gitu. Ternyata ibu ini udah pakai teori dia kalau kira-kira ini kayaknya kemakan semua guys. Iya harus kemakan semua kan nanti dikasih angpau bu. Ala kadarnya. Tandanya kan enak ya nggak? Udah biasa saya makan cabai gini, cabai jablay. Nah, kayak oh cabai jablay namanya nih. Cabai jablay itu biasa. Oh, jadi raja gitu, rawit jablay. Apa rajab lu? Cabai jablay itu biasa. Iya, rajab jadinya gitu. Sikat terus, Bu. Sampai apa namanya? Sampai pedesan. Kayaknya enggak ibu enggak mungkin pedesan ya. Sudah lihat kayaknya ibu nih. Ini. Emang maniak apa namanya? Maniak sambel. Saya udah biasa. Udah biasa sambel ya. Ini kira-kira udah ada ikan, ayam, udah ada jengkol. Apa yang kurang lagi? Sayur asem kira-kira apa lagi? Oh udah lengkap ini? Udah full gitu ya? Udah gak ada kurangnya? Sayuran ada. Saya kan tahu tempe, lu saya lagi gak. Oh iya tahu tempe tadi? Oh gak mood lagi? Tadi udah bilang ada jengkol. Gak usah lah ya. Tadi dia pikir daripada tahu tempe, mending ibu dikasih ikan asin gitu katanya. Cocok sama sayur asam. Cocok sama sayur asam ikan asin ya. Makannya pakai sendok. Kok pakai sendok kurang sih Bu ya? Kobok makannya di pakai tangan. Ini sambalnya dong lagi. Enggak pakai tangan. Gila guys, kali ngambilnya aja segitu guys. Padahal itu udah sambal petir itu. Sayang, itu belum bukan petir. Sayangnya rasanya kurang. Oh. Jadi untuk Ibu Hebring, ini kayaknya sambalnya kurang terasi, tapi mungkin buat orang biasa udah oke okay kali. Mungkin. Karena kalau ibu ini biasa pakai terasi, dia sendiri masak, terasinya langsung putus. Mbak, tadi air putih mbak? Air putih. Hangat? Hangat boleh. Hangat boleh. Oh ini nggak bisa langsung ini? Hah? Enggak. Belakangan? Oh, tuh gitu guys. Ibu ini udah tahu kapan harus minum air putih, kapan harus makan ini. Dagingnya tebel ya. Jat ya. Tetangga semua aja pada ketawa. Oh, tetangga semua. Ini dagang sih itu yang ayam mati. Oh, Hebring. Hebring tuh bagus kalau enggak salah ya. Ah, hebat. Oh, Hebring.